الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul At'imah, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang makanan. Sambungnya kita dalam bab ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ya'kulun. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya makan? Mari kita belajar makanan sunnah ni. Hadis yang ke 1897. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah cerita kepada kita, qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari nabi kita bagi baina ashabihi kepada sahabat-sahabatnya tamran, buah tamar, buah kurma. Nabi kita kalau dapat ke dia apa-apa dia bagi selalu. Fa'ata kulla insanin sab'a tamarat. Dengar ni. Nabi kita bagi setiap orang dapat 7 biji. 7 biji tamar. Jadi kita belajar di sini, kalau kita nak bagi benda kepada orang, biarlah angka ganjil. 1 biji, 2 biji, 7 biji, 3, 5, 7, 9. Manakala kita nak bagi buah durian kau kan, kita kena bagi 1 biji atau 3 atau 5 atas angka ganjil. Jadi Nabi kita bagi 7 biji seorang. Fa'atani sab'at tamaratin. Nabi beri kepada saya, kata Abu Hurairah, 7 biji tamar. Ihdahunna hasyafatun. Salah satu bijinya ada tamar kering. Ya Allah, Abu Hurairah boleh tamar hak kering. Tamar ni kalau lembek mudah kita nak makan, tapi kalau kering dia keras. Falam yakun fihinna tamratun. Walaupun hak ni kering, payah nak makan, keras, tapi tidak ada tamar ajabu ilayya minha, yang aku sangat suka dapat hak ni, hak keras ni. Tidak kata nyongek hidung dah, Allah Nabi bagi hak keras aku. Tak. Abu dah kata hak keras tu lah aku suka. Minha syaddat fi midari. Sebab hak keras ni lambat nak habis. Kena makan lama, kunyah tak habis lagi. Sampai perekat dia jadi macam coklat getah. Coklat getah kita boleh kunyah lama ke dia tu. Kena tak ada hijau. Jadi coklat getah ni dipanggil coklat tak ada hijau. Mana boleh tak ada hijau ustaz? Kita tak suruh hilang bau mulut. Kunyah coklat getah. Kita kata tu cara orang tidak beriman. Kita orang beriman ni kita kunyah dengan apa? Nak suruh tak bau mulut. Kunyah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Ni kau macam kambing, ngak duk kunyah. Kenyir dak? Tak ada hijau. Baik. Jadi kata di Abu Hurairah ajar kepada kitanya, Nabi dengan sahabat-sahabat dia makan tamar. Jadi kalau kita nak makan tamar juga ikut Nabi makan, cantik. Tamar ni yang pertama sekali makan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam buku Fawaidut Tamri, faedah tamar ni cukup banyak. Kalau kita nak kempen malam ni, tuan-tuan rasa nak makan selalu. Dia punya zat dia tu banyak khasiat-khasiat yang tersendiri. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita makan buah tamar kerana sebab kesihatan. Boleh. Satu ikut Nabi, yang kedua kesihatan. Kalau orang duk jual tu, ni tamar kita ni. Tamar sudah dijampi tau tu. Nabi tak japi-japi tamar, pakai makan bismillah ya. Wa anhu aidan, daripada Abu Hurairah lagi, annahu marra biqaumin,
Dia berjalan dengan satu kumpulan orang Islam. Baina aidihim syatun masliyatun. Ada di hadapan mereka kambing bakar. Woi, sedapnya. Kambing bakar ni masywi, masywi ni kambing bakar. Fada'auhu. Jadi orang yang duk bakar kambing ni panggil, "Ya Abu Hurairah, tafadhal. Mari sekali ni kita join kita makan kambing sedap ni." Fa aba an yakul. Abu Hurairah tak mau makan. Subhanallah. Kenapa? Darah tinggi. Gau. Tak. Dia kata apa? Dengar ni. Ini cerita ni mengalirkan air mata kita. Waqala, kata di Abu Hurairah, macam mana aku nak makan kambing bakar sedap ni? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Nabi kita meninggalkan dunia ini wafat. Walam yashba' min khubzi sya'ir. Nabi kita tidak kenyang makan roti daripada gandum yang baik-baik. Allahu akbar. Maknanya Nabi kita makan roti kerah, roti kering, roti-roti daripada gandum biasa je, roti sya'ir tak ada. Jadi macam mana aku nak makan bermewah-mewah? Nabi kita sangat zuhud. Jadi bukan haram tak makan daging kambing bakar ni, tapi zuhudnya Abu Hurairah, dia tak mau kacau. Dia pernah dididik oleh Nabi makan dengan makanan yang begini, maka dia kata biarlah aku kekal dalam keadaan sedemikian, kekal dengan dalam keadaan zuhud. Jadi kalau kita nak makan, makan bismillah, tidak salah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah pula cerita kepada kita, ma syabi'a alu Muhammadin, tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munzu qadimal madinata min ta'amil burq, semenjak sampai di Madinah ini daripada makanan roti burq. Burq ni roti gandum putih. Salasalayalin, Allahu akbar, 3 malam tibaan berturut-turut tak ada. Malam ni kenyang, esok lapar. Hatta qubida, sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita hari ni pagi buta lagi. Tahu dah menu malam ni nak makan apa? Makan sedap. Istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang berturut-turut 3 malam. Allahu akbar. Babut talbinah. Ai talbinah ni apa dia? Hasaun yuttakhazu min nakhalatin wa labanin wa asal. Talbinah ini macam bubur gitu. Dia buat daripada gandum, laban, susu, madu, nakhalah dia panggil. Tamar. Jadi capur kisah jadi bubur, dia panggil talbinah. Talbinah ni ada dah sahabat-sahabat kita di Malaysia ni, dia ambil hadis ni dia buat. Jadi tapi dah jadi makanan sunnah agak, minta maaf lah. Sebotol besar ni 100 lebih. Patutnya makanan sunnah ni lah yang kita nak kempen orang makan dengan harga yang lebih murah. Tapi sunnah makan, tak sunnah harga. Nak kata apa dia? Dia panggil talbinah. Pergilah cari dia kedai makanan sunnah. Saya tak namakan makanan sunnah, tapi tuan dia menamakan makanan sunnah. Kedai makanan sunnah ada, nama dia talbinah. Talbinah. Sedap makan. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat iza matal mayyitu min ahliha. Apabila ada kematian di kalangan keluarga Aisyah, fajtama'a li zalika an-nisa. Jadi marilah orang-orang perempuan ziarah keluarga si mati. Summa tafarraqna. Lepas pada tu orang akan pergi baliklah. Tak ada lah macam tempat kita, kalau ada orang mati gak ada jamuan 3 malam, 7 malam, ini tak ada ni, tidak dibuat di zaman sahabat. Zaman Nabi tak buat. Jadi dia orang mari ziarah, kemudian dia balik rumah masing-masing. Illa ahlaha wa khassataha. Ia tinggal lagi di rumah tu anak beranak dia lah. Orang-orang yang khapak dengan dia, keluarga terdekat ada. Amarat bimurmatin min talbinatin fatubihat. Jadi Aisyah kata nak makan apa anak beranak kita malam ni? Maka diambilnya apa ni, burma ni, mana macam kita ingat macam periuk lah. Masak talbinah. Ni talbinah ni. Thumma suni'a saridun. Kemudian dia buat pula sarid. Sarid ni roti campur daging. Sedap weh.
Dengar apa kata sedak tak? Sarit. Fasubbatit talbinatu alaiha. Kemudian roti tadi diambilnya talbinah cuoh atas atas ni sarit. Summa qalat. Kemudian Aisyah kata kulna. Makan. Silakan makan. Ah, sedak roti sarit campur dengan talbinah. Makanlah minha. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi kita bersabda, al talbinatu majammatun li fuadil marid. Jadi talbinah ini melembutkan hati orang sakit tu. Jadi hati orang sakit tu lebih lebih orang panggil lebih selesa, tazhabu bi ba'dil huzni, menghilangkan rasa duka cita. Ha, siapa dia duka cita, buat talbinah makan dengan sarit. Ha. Jadi talbinah ni makanan biasa dia makan dia orang Madinah, orang Arab, orang Mekah ni, itu makanan dia. Jadi dia makan. Jadi kalau kita boleh makan juga, bismillah. Sedap. Babul akli minal ina'il mufaddad. Bab makan dalam bekas daripada bekas yang dibuat daripada perak. An Huzaifah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi kita bersabda, la talbasul harir wal dibaj, jangan kamu pakai harir sutra, wal dibaj, dibaj jenis sutra juga. Wala, ini larangan laki-laki tak boleh pakai sutra ni, laki-laki tak boleh pakai. Tapi hari ni ramai orang pakai ni sutra. Kalau pergi ke China, ke Beijing, biasanya kita akan dipaksa kena pergi melawat kilang sutra. Ada dengan ulat-ulat di kos, dia panggil ulat sutra tu ada. Anda pergi melawat tengok hari tu. Jadi budak-budak penjual ni Cina boleh cakap Melayu. Dia kata belilah pak cik. Kata apa dia benda ni? Dia kata ni kain baju, kain cadar. Ramai orang Malaysia beli kain cadar ni. Saya budak mikir betul ke dia ni. Maknanya kalau orang Malaysia beli, kalau laki-laki tak boleh tidur atas cadar tu. Tak boleh pakai kain daripada sutra. Tak boleh pakai. Jadi kita duduk gurau lah sama-sama ustaz ni. Lepas tu lagu mana nak pakai kalau salahnya beli dah. Ha, jadi kita buat sebelah lah. Isteri duduk sebelah. Laki-laki tempat kita tu tak boleh pakai sutera. Kena lipat. Belum kain lah. Tidur sebelah-sebelah. Lepas tu ada juga orang tanya. Kalau salahnya tindih. Ha, tu lain cerita. Sebab terlapik orang lain dah tak apa lah. Biarlah. Cerita lah. Kita buat lain kali tu. Cerita ke Cina panjang cerita. Ha. La talbasul harir wal dibaj, jangan pakai sutra, laki-laki haram pakai sutra. Wala tashrabu fi adiyatil fiddat az-zahabi wal fiddah, jangan kamu minum di dalam bekas yang dibuat daripada emas dengan perak. Wala takulu fi sihafiha, jangan makan daripada pinggan mangkuk yang dibuat daripadanya, daripada emas dengan perak. Tulis itu larangan ini kepada semua laki-laki dan perempuan. Ingat, orang perempuan dia boleh pakai sutera, dia boleh pakai perhiasan emas dengan perak, cincin boleh pakai, subah, rata, gelas semua boleh pakai. Tapi dia haram minum makan dalam gelas ataupun pinggan mangkuk yang dibuat daripada emas dengan perak. Ini umum laki-laki perempuan sekali, dua-dua tak boleh makan. Kenapa? Nabi kita jawab di sini, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Bagi mereka orang-orang kafir bukan Islam itu, mereka bebaslah pakailah sutera atas dunia, makanlah dalam bekas mah dengan perak, kerana syurga kamu di dunia, walana fil akhirah, kitanya makan di akhirat. Akhirat esok boleh pakai belaka sutera, boleh pakai, nak makan dalam bekas mah boleh pakai, boleh makan. Nak duduk atas kerusi mah pun boleh. Nak suruh pakai gigi mah pun boleh. Tak ada jadi masalah apa-apa. Ha, beres. Ha. Dan di atas dunia ni sabar. Tak suruh pakai lah mah. Berapa dia peliknya mah. Bukannya sedap makan nasi dalam mah. Orang sedapnya makan ni. Bukannya bekas. Nah. Ha, jadi, siapa-siapa yang ada bekas makan ni daripada mah dengan perak, maka pergi lebur lah, jual lah, buat perhiasan. Tak boleh buat bekas makanan kerana Nabi kita larang, kerana Islam tidak mengajar kepada kita kemewahan yang melampau.
Ya. Tapi kalau pinggan makuk kita ni daripada ni batu-batu permata ni, koral, apa dia panggil, mutiara, yang mahal-mahal, tak apa, boleh makan. Kadang-kadang mutiara ni bekal ni mahal daripada emas dengan perak, tapi tidak dibenarkan kerana lambang kemegahan, kemewahan duduk di mana? Duduk dengan emas dengan perak. Dia panggil astamaniyah al-asman, benda-benda keuangan tu duduk di situ. Jadi kita tak mau dilatih, tak mau didik orang Islam ni dengan mewah yang melampau seperti ini. Babur rajul yatakallafu ta'am li ikhwani. Ini bab seorang laki-laki itu bersusah payah menyediakan makanan untuk nak jemput kawan-kawan. Jadi kita kena ambillah sunnah ni. Sekali-sekala kita panggil kawan-kawan kita, mari pergi rumah makan. Walaupun makanan yang kita beli kedah, tak ada masalah. Tapi nak suruh rumah kita tu ada tetamu mari duduk makan, rahmat Allah Ta'ala masuk rumah kita. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qal. Kana rajulun minal ansar. Seorang laki-laki di kalangan ansar, yuqalu lahu, gelar dia Abu Shu'aib. Ha, gelar dia. Wa kana lahu gulamun laham. Dia ada seorang hamba dia ni, laham, bagian kerja jual daging. Ha, pakar dalam bila daging. Faqala isna'li ta'aman. Eh, buat makan eh. Ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisah khamsatin. Aku nak panggil lima orang termasuk yang kelimanya Nabi. Maknanya terhaklah bilangan dia lima orang je. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisah khamsatin. Maka dia panggil Rasulullah lima orang, fatabi'ahum rajulun. Ada seorang ni yang keenam ikut nak pergi sekali. Tak kena jemput. Boleh tak boleh? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaka da'awtana khamisa khamsatin. Abu Shu'aib, kamu jemput kami lima orang je. Wa hadzal rajulun qad tabi'ana. Ni ada seorang ni ikut saya mari. Macam mana? Ha. Fa in syi'ta azintalah. Kalau kamu setuju, kamu benarkan dia masuk yang keenam. Wa in syi'ta kataraktahu. Kalau kamu tak setuju, tak apa, dia baliklah. Qal bal azintu lahu. Tuan rumah kata, la ya Rasulullah, saya izin dia masuk sekali. Jadi hadis ini, apa kita nak kata? Kalau orang jemput orang makan, tak boleh kita pergi tataful. Orang panggil buat lalat hijau, muka tebal, tak boleh. Saya tak kena panggil, lah, tak lagi. Tengok Nabi bawa seorang lagi, yang keenam. Nabi minta izin. Minta izin, boleh tak saya bawa masuk seorang ni? Siapa tuan rumah kata azin tu lahu, saya jemputlah izin Rasulullah, barulah Nabi kita benarkan masuk. Maksudnya, kalau Nabi tak benar, tak boleh masuk tu. Jadi jangan kita pandai-pandai bawa orang. Kita panggil seorang kita ya, kita bawa sebuah kereta pergi, penuh kereta, boleh tak boleh? Tak. Terutama sekali walimatul urus, dalam majlis kahwin tak boleh kita bawa orang tanpa keizinan. Mana kalau kita bawa juga tok atas kereta, jumpa tuan rumah, assalamualaikum, salam, Allahu akbar, saya mari lima orang tu, ada atas kereta lagi empat orang, sebab mereka tak kena jemput saya, saya turun seorang lah. Jadi kalau tuan rumah tu baik hati, dia pergi panggil, tafadhal, sela-sela jemput makan sekali. Ha, itu baru boleh. Jadi pandai-pandai kita, tak apa member aku, no, sebab kita seorang je ada jemput, orang lain tidak dijemput, itu adab panggilan. Ha, tapi biasa tempat kita ni dia open, dia panggil terbuka tak. Ha, semua ahli masjid, ahli jemaah kita ni, fulan sahabat kita ni jemput pergi rumah dia. Ha, tak apa, pergilah. Dia panggil jemput dia terbuka. Tapi kalau terhad, tak boleh. Majlis kahwin terhad. Buktinya, dia bawa kad nak jemputan. Jemput orang ni, orang ni, orang ni. Dia bila tu? Kalau setengah-setengah orang yang kaya-kaya ni, dia panggil buffet dia tu, dia tempoh dia untuk 1,000 orang, untuk 500 orang. Jadi macam mana kita boleh angkat borong semua orang kita bawa? Jangan. Ini adab. Maka tak boleh. Babul qisa'i birrutabi. Ini bab qisa' birrutab. Qisa' itu dia panggil khiyar, timu batang. Timu batang, mentimung orang panggil tak? Timu batang. Birrutabi, kita makan dengan rutab. Boleh tak boleh? Ha, ini sedap cerita dia ni. Qisa' birrutab, makan timu dengan rutab. Anna Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qal,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulur rutaba bil qitha. Kata di Abdullah bin Ja'far, sepupu dia belakang ni, anak-anak Abi Talib. Abdullah bin Ja'far ni tak cucu. Cucu Abu Talib. Mana anak sepupu Nabi. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan rutab. Rutab tu tamar separuh masak. Dia panggil rutab. Tamar yang mekar, yang separuh masak tu. Yang belum kering. Kalau hok kering tu orang panggil tamar. Rutab tu yang belum kering tu, itu dia panggil rutab. Mana tamar baru separuh masak. Ha, sedap lah. Bil qissa, makan dengan timun. Mentimun orang panggil. Timun apa ni? Orang Kelantan kata timun batal. Khiyar. Apa kata Imam Nawawi? Yu'khadhu minal hadis, kita faham daripada hadis ni jawazu akli syai'ini asyai'aini minal fakihati wa ghairiha ma'an. Harus kita makan dua benda serentak daripada buah-buahan. Maknanya kita boleh makan buah durian, kita boleh makan buah rambutan. Sehingga terbukti keracunan. Ah, tak boleh lah. Maknanya ada orang kata kalau makan buah ni, dengan buah ni jadi racun. Itu tak boleh makan. Bukan kerana haram, kerana syarak. Tapi haram kerana mudarat dari sudut kesihatan. Tib. Wa jawazu akli ta'amaini ma'an, dan harus kita makan dua jenis makanan sekali. Jadi hari ni banyak orang duk sebar dalam internet, dalam apa-apa alat-alat moden ni. Oh, tak boleh makan ni. Makanan laut dengan darat tak boleh makan. Ayam dengan ikan tak boleh campur. Susu dengan benda ni tak boleh campur. Kita mengatakan secara umumnya boleh makan apa saja yang kita nak. Nak makan tom yam, ikan dengan daging boleh makan. Yang tak bolehnya apabila terbukti dari sudut kesihatan benda ni memberi mudarat, baru tak boleh. Tapi larangan kita mengatakan al-man'u huna min jihati tib, larangan di sini kerana perubatan, bukan kerana hadis. Jadi tak betul lah orang duk sebar tu. Tak ada dalam hadis Nabi kata larang itu, larang ni, tak boleh makan ikan dengan susu, tak boleh makan tak. Itu dari sudut larangan, dari sudut tajribah. Larangan dari sudut min jihati tib. Sebagaimana masyhur dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiya anhu larang ambil wudu daripada air musyammas. Air yang kena panas. Air yang kena panas tu biasanya negeri Arab ni panas sangat. Pak kita ni panas main-main ni. Negeri Arab tu memang panas. Jadi kalau air duduk dalam bekas besi, kita nampak macam berminyak air tu. Bekas kena panas. Jadi kata Syafi'i, aku larang ambil wuduk daripada air musyammas min jihati tib, dari sudut perubatan. Karena takut jadi gatal kulit. Bukan kerana syarak. Jadi kalau memberani nak ambil, ambil lah. Sah wuduk, tak ada jadi masalah. Jadi sama juga dalam isu makanan, campur makanan darat dengan laut, campur makanan hutan dengan bandar, campur dia makanan-makanan ni, pada asalnya tidak ada larangan dan tidak ada hadis yang melarangnya. Tetapi larangan itu terpakai apabila dibuktikan dengan ilmu kesihatan yang melarang. Contohnya doktor kata tak boleh makan ni, allergic dua ni. Tak apa, kita berhenti makan. Ataupun masyhur di kalangan orang Arab. Masyhur. Iaitulah tak boleh makan susu dengan ikan. Sebab dia kata boleh jadi ishal, jadi sakit perut. Tapi kita sini di negara kita biasa ya, makan ikan bakar lepas tu minum teh tarik, tak ada pun orang sakit perut. Boleh jadi boleh jadi di negeri Arab tak sesuai. Maka saya beri peringatan di sini, jangan kaitkan benda ni dengan hadis, kita kait dia dengan kesihatan. Itu dia panggil ilmu tajribi ataupun ilmu pengalaman tajribah, tak salah. Jadi kalau ahli perubatan kata tak boleh dua ni, kita kata berhentilah kalau takut tak. Kalau nak cuba, tahu bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillahilladzi la yadur ma ismi syai', tahu bismillah. Kalau sakit perut ke hospital, nak kata apa dah? Kalau mati pergi ke kubur, dua tu ya tempat dianya. Tapi jadi kita mengatakan semua makanan itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya bila, apabila ada mudarat. Insyaallah kita sambung lagi cerita kita dalam babur rotabi wat tamri, bab makan tamar separuh masak, bab tamar separuh masak dengan tamar kering. Insyaallah dalam perbincangan kita yang akan datang. Maaf, satu lagi Imam Nawawi kata apa? Kama yu'khadhu minhu jawazut tawassu' fil mata'im.
Ini Imam Nawawi punya istimbak dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Ja'far. Istimbak yang ketiga, yu'khadhu minhu jawaz at-tawassu' fil mata'im, harus kita luaskan menu makanan. Jadi kalau kita panggil orang, bolehlah kita buat ini ayam goreng, oh ni tom yam, hak ni daging bakar, jadi tak jadi salah. Sebab kadang sekali-sekala apa salahnya kita nak rasa juga nikmat-nikmat makanan itu. Tapi kalau hari-hari penuh meja membazirlah, haram dari sudut pembaziran, bukan haram kerana apa ni makanan tersebut. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.